Oke, okay, ini adalah P49 MT Star ya, P49 MT Star ini adalah ini adalah lampu tembak tahan air jenis proyektor bilet ya. Lampunya sinarnya jenis proyektor bilet, jadi sinarnya melebar. Terus dia ada plus lasernya, dia ada plus lasernya untuk lampu jauh. Jadi ada biletnya, ada lasernya untuk lampu jauh. Terus lampu ini dia bisa nyala warna kuning dan nyala warna putih. Jadi tinggal kita matiin dan hidupin saja untuk merubah modenya. Kabelnya ada tiga, ada merah, ada kuning, ada hitam ya. Kalau yang warna kuning ini untuk lampu dekat. Lampu dekatnya bisa dua warna seperti ini. Tinggal kita matiin dan hidupin saja. Terus kalau kabel warna ini ya, kabel warna merah ini lampu jauhnya. Tuh lampu jauhnya. Coba kita sorot ke depan ya. Kita lampu deket dulu. Lampu deketnya warna kuning, bisa warna kuning begini. Ya, sangat terang ya bos ya. Ini aslinya buat aslinya adalah 30 watt ya, 30 watt. Kalau ini warna kuningnya kita matiin dan hidupin lagi. Jadi warna putih RHD ya. Ini adalah RHD. Tuh, atasnya RHD. Tadi RHD. Tuh, warna kuningnya, warna putihnya. Kalau lampu jauhnya seperti ini. Nah, lampu jauhnya seperti ini. Ini laser lampu jauh ya, lasernya ya. Lampu jauhnya. Oke, sekian saja videonya. Untuk sinarnya, bilet P49-nya ya, P49. Seperti ini lampu tembak. Terima kasih.